Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul atam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okey, pagi ni saya nak ulas, saya direct to the point sebab ada yang minta saya ulas berkenaan dengan isu ini. Sebab hari tu saya ulas berkenaan dengan penggunaan nama Allah. Cepat je anda macam mempertahankan, bukan mempertahankan actually untuk yang penggunaan nama Allah tu. Tapi saya, itu saya bagi pandangan peribadi saya kalau benda itu berlaku dekat Sarawak. Tapi berkisar tentang ada seorang majikan ni, dia pukul bodyguard kalau tak salah saya, bodyguard kerana berpuasa. Okay, ini komen saya lah. Tapi komen saya ini berdasarkan pandangan peribadi saya semata-mata, tidaklah saya tahu berkenaan detail okay, mengenai kes ini okay. Tetapi ini pandangan orang awam dan saya harap anda boleh view live ini daripada awal sampai akhir supaya tidak timbul salah faham. Okay, pandangan peribadi saya, ini pandangan peribadi saya, saya lihat apa yang berlaku ini adalah bersifat bukan bersifat orang cakap tentang kaum, agama atau everything. Tapi pada pandangan saya, ia adalah bersifat peribadi, prinsip peribadi. Sebab saya nyatakan dekat sini bukan semua mereka yang berbangsa Cina okay, berperlakuan seperti itu, tidak memahami tentang isu sensitiviti agama, sensitif bangsa. Walaupun apa yang dia sebut tu, kalau ikut laporan tu dia cakap aku bayar gaji ke Allah bayar gaji kau, macam itulah dia bagi berkenaan dengan agama. Tapi saya pandang itu sebagai personal ataupun sikap individu okay. Tapi jangan kita sebagai seorang yang punya minda dan rasional berbanding dengan orang manusia yang tidak punya minda yang rasional ini tadi, sampai menidakkan kekuasaan Allah, sampai menghina agama. Kita jangan jadi seperti orang itu. Kalau dia berperlakuan seperti itu, itu adalah sikap dan tingkah laku dia. Kita jangan jadi orang yang sama. Okey, itu pandangan saya lah. Okey, kalau berlaku perkara seperti ini, jangan generalisekan. Saya sudah sebut. Jangan generalisasikan okey, perkara ini kepada semua mereka yang berbangsa Cina. Sebab kita pun kena juga jaga sensitiviti mereka seperti mana ada dalam kalangan mereka. Okay, ada dalam kalangan mereka yang menjaga sensitiviti kita. Just give and take. Okay, kalau orang itu salah, orang itu yang salah. Bukan semua orang yang berbangsa Cina salah. Seperti mana kita tak nak disalahkan atas perlakuan orang yang beragama Islam melakukan sesuatu perkara yang tidak baik kepada bangsa mereka. Jadi saya pandang isu ini adalah isu individu, sikap atau prinsip individu. Jadi jangan salahkan semua, jangan kutuk semua, jangan gelar dengan gelaran yang tidak baik. Keluar kau daripada Malaysia, bangsa kau bukan bangsa yang pribumi. So that is not the right thing to do. Okay, we are as Malaysians, okay, we have to respect each other. Kita hormat antara satu sama lain, kita hormat apa yang mereka buat dan mereka pun akan hormat kita balik. Dia macam reflex cermin tau. Bila kita buat sesuatu kepada orang lain, orang lain akan buat benda yang sama kepada diri kita. Bila kita menghina seseorang, orang akan hina diri kita. Bila kita fitnah orang, orang akan fitnah kita. So, dia macam reflex cermin lah, okay? So, kalau individu berkenaan, bukan dalam keadaan rasional, dia pukul orang tu dalam keadaan berpuasa, dia menidakkan kekuasaan Allah, okay? So, macam-macam yang dikatakan adalah berbentuk hinaan, kita jangan pukul balik dengan hinaan. Okay, kita jangan bagi feedback hinaan itu tadi. So itu yang orang itu nak sebenarnya. Macam orang kaki buli lah. Kalau buli dekat sekolah kan, saya selalu pesan macam ni dekat budak-budak. Orang yang membuli, dia ada kelemahan emosi dia. Okay, dia ada kelemahan emosi di mana dia nak jadi gah ataupun nak jadi hebat dengan cara menindas orang lain. Tapi sebenarnya orang itu adalah orang yang lemah, sangat-sangat lemah bila dia membuli orang lain. Okay, so pada pandangan saya, kalau orang itu bila kita dibuli kan,
bukan saya keluarkan sekejap eh, pasal pukul memukul ini. Pukul memukul ini dah kira jenayah. Tapi kalau contoh dia bully, eh, bully dekat sekolah, orang ni torture kita daripada segi percakapan, dihina kita dengan benda-benda yang tidak elok, okay, daripada mulut dia. Kita tahu orang itu tadi adalah negatif, okay? Orang itu tadi dia bagi satu benda yang nak buat dia senigah, dia sendiri hebat, okay? Sebab dia lemah diri daripada dalam. Anda kena fikir macam ni, pembuli dalam diri dia adalah lemah, negatif, okay? Dia tak ada aura positif pun, okay, dalam diri orang yang membuli itu tadi. Jadi bila anda bagi feedback negatif, you feed, okay, you bagi makan kepada negatif aura itu untuk berkembang jadi lebih besar. Okay? Macam tu juga dengan orang-orang yang berada dalam keadaan atau situasi seperti ini. Okay? Katakanlah dia tidak memukul, okay, tapi dia cuma menghina, dia cakap benda-benda yang tidak elok. Kita tahu orang ini tidak rasional, orang ini negatif. Tapi kalau kita bagi feedback negatif juga kepada individu ini, so kita sama je dengan orang tersebut. So we give the positive feedback. Kalau kita nak kritik, kita nak cakap benda yang tak elok, kita nak cakap, nak bagi nasihat kepada orang, kita cakap pasal sikap dia, kita cakap pasal sikap individu, bukan merangkumi semua. Okay? Sebab saya ini teguran pribadi saya lah, okay? Saya tahu pun saya banyak kelemahan. Ada masanya pun saya akan marah, okay? Bila tengok keadaan itu saya sedih, saya sangat marah, okay? Sebab orang yang sama agama dengan saya dibuat seperti itu. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang berkat ini tadi, kita dibuat seperti itu. Tapi saya tidak fikir itu adalah sikap kaum, tapi saya pandang itu sebagai sikap individu. Kalau saya nak marah dia, saya marah individu tersebut, tapi saya takkan marah semua orang yang berada dalam kaum tersebut. So we have to be rational lah. Kita kena berfikiran rational. Saya tak suka, nanti maybe saya akan delete this ada post yang saya bagi kepada anda. Sebabnya saya tak nak orang kutuk orang tersebut. Saya tak nak orang kutuk bangsa. Saya nak kita semua berada dalam keharmonian kaum yang baik, terutamanya dekat Sarawak. Kalau kita dekat Sarawak, kita berpecah belah. Saya tak tahu macam mana keadaan kita dekat Sarawak. Kalau saya lah, okay, kalau dekat wilayah Sarawak ini tadi, berpecah belah, okay, setiap kaum ini mengkritik anda satu sama lain sampai bila-bila pun takkan habis. Sebab negeri Sarawak ini adalah negeri yang paling banyak kaum dia, bangsa dia, so banyak budaya dia. Dan saya tak nak benda itu berlaku dekat sini. Kalau berlaku dekat Semenanjung, itu dah sangat-sangat sangat-sangat teruk dah keadaan dia. Janganlah benda ini sampai, elemen-elemen ini sampai ke wilayah Sarawak. So I don't want that to happen. Okay? Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena respect each other. Okay? Pegang kepada nilai atau prinsip di mana kalau nak hukum seseorang itu, hukum sikap dia, bukan agama dia. Seperti mana kita yang beragama Islam, kita tak nak orang hukum semua orang yang beragama Islam macam tu kalau kita buat salah lah. Okay? Ada masanya kita buat salah, kita bukan malaikat. Ada masanya orang Islam di sini buat masalah, dia menghina agama lain, kita pun tak nak orang yang bukan yang non-Muslim ini tadi cakap semua orang Islam macam tu. So kita akan mencipta satu sikap yang ekstrim tau dalam kalangan masyarakat kita. So I don't want that to happen. Okay, so I think that's all from me. Thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.